pikiran dalam menjelajahi dunia mereka. Tetapi hiburan yang bermutu jumlahnya masih amat langka dan kebanyakan berupa film impor. Untuk mengisi kekurangan tersebut, TVRI Stasiun Pusat Jakarta bekerjasama dengan majalah Bobo tengah memproduksi sinetron miniseri dengan menggunakan tokoh-tokoh Bobo. Produksi perdana ditandai dengan penyerahan naskah dari Direktur TVRI yang diwakili Kepala TVRI Stasiun Pusat Ajis Husen kepada sutradara Agus Wijoyono kemarin di Jakarta. Sinetron yang dimainkan 50 anak TK SD serta 25 pemain dewasa ini mengambil cerita penyerbuan ke planet Elektron. Cerita ini mengisahkan kecerdikan Bobo memperoleh belerang dan batu Antagonia untuk penyembuhan Ratu Nirmala akibat sengatan Coto, si kumbang hitam. Kumbang hitam bermaksud merebut tongkat wasiat Ratu Nirmala untuk diberikan kepada penguasa planet Elektron, Ratu Zelda, guna mengubah wajahnya agar secantik bidadari, namun Ratu Nirmala menolaknya. Sekarang kayaknya sudah jelas apa yang diterangkan oleh Bapak. Jelas? Jelas. Hebat. Apa lagi?